Diseduh. Hi, welcome back to Hi, mana nih kabar kalian? Semoga sehat selalu. Terima kasih untuk kalian yang sampai saat ini masih setia menonton konten-konten saya. Semoga bermanfaat dan semoga kalian semua terhibur ya. Untuk kamu yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe dan tekan tombol notifnya supaya gak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Baiklah, jadi kali ini saya akan mendatangkan seorang wanita. Wanita cantik, putih, glowing, aduh pokoknya wanita ini pasti deh membuat kalian terpukau, terpesona, ternganga ya. Oke, kira-kira siapa dia ya? Kalau penasaran, keep stay tune. Khusus hari ini ya, saya datangkan dia untuk kalian semua. Mungkin lama gak ketemu kemana ya, gak nongol-nongol. Oke, gimana kabarnya Beb? Alhamdulillah. Baik ya, damang. Makin apa nih? Duh, makin cepat. Makin mana? Beda ya. Oke, udah siap ya? Dah. Kali ini kita mau biasa ya tanya-tanya lagi. Pertanyaan pertama, pisang susu atau pisang coklat? Pisang susu atau pisang coklat? Pisang coklat. Ya tahu aja jawabannya. Ya, kamu sukanya apa? Yang berlumer-lumer. Pisang lumer ya. Kurus panjang atau pendek berisi? Pendek berisi. Berisi. Ya, jadi nggak usah kurus panjang, nggak usah mampir. Sang kasih pun peristiwa itu enaknya begitu. Kecil lama atau gede tapi cepat? Lebih cepat. Ya, jadi gak usah lama-lama. Garing say. Dari depan atau belakang? Ya belakang. Ke belakang. Lebih ngena gitu lah. Lebih jelek. Gak bisa merasa. Oh lala. Suka yang berbulu atau yang gundul? Berbulu. Berbulu ya, bulu roma. Ada gelinya. Iya benar. Bulu. Kayaknya agak kesambet ya, Wak. Biasa. Main di dapur atau di ruang tamu? Ruang tamu dong. Pernah gak? Hah? Di ruang dapur? Di ruang tamu? Ya pernah. Kalau ada tamu gak? Jenong tok-tok pakai. Kan malam-malam. Oh iya bener ya. Manja. Kalau tutup ya. Punya Ewita siang bolong. Kurang sedap ya. Di rumah atau di sedap? Di sedap. Gerak cepat atau gerak pelan? Ya cepet lah. Cepet, kamu ya. Juga suka kan ya cepat-cepat. Jangan ditanya. Ya tahu durasinya berapa kilometer per jam. Aduh. Ngajak dulu atau nunggu diajak? Aku nunggu diajak karena aku orangnya gengsian. Tengkurap atau terlentang? Aku terlentang. Terlentang aja. Dulu kalau udah terlentang terus di. Di mulut atau di muka? Di. Di muka cenah. Kayak tiga iya masker putih telur lagi malah beda. Katanya kan bisa bikin awet muda. Aduh, bau ih. Bau itu sih buncis digodok. Udah pernah ya, Mali? Bau. Latih atau langsung diombe? Tak di cewok. Ya di cewok atau udah bau. Kan apa? Mohon maaf ya, ini agak sedikit kacau ya. Harapkan kalau kalian mau ya. Lutur gitu. Nasi atau ukuran? Nasi. Iya. Pakai lidah atau pakai jari? Apa itu? Salah satu cara yang biasanya kamu lakuin untuk menyenangkan suami itu gimana? Aku pakai jari seksi dan terus dangdang say itu kan dangdang menor otomatis suami pulang kerja capeknya hilang ya dong. Jadi harus gitu ya, betul banget. Oke, baiklah, obrolan kacau kita hari ini selesai ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini, jangan lupa di like, comment dan subscribe.